bertemu kembali. Menangani isu-isu sosial harus jadi keutamaan bagi membangun negara dari pelbagai aspek. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Wan Azizah menegaskan selain penambahbaikan dasar dan pelaksanaan intervensi, pelaburan serta peruntukan yang mencukupi juga penting ke arah pembangunan sosial negara. Beliau berkata demikian menerusi satu kenyataan media ketika mempengerusikan mesyuarat Majlis Sosial Negara buat kali kedua. Beliau yang juga Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat turut mengambil pendekatan pembangunan negara hari ini adalah untuk kemakmuran bersama semua rakyat. Menurutnya lagi, antara perkara yang dipersetujui adalah penambahbaikan kerjasama Kementerian Belia dan Sukan dan pihak berkuasa tempatan PBT bagi menangani isu gejala sosial di kalangan remaja. Turut dikaji kempen pencegahan dadah menangani isu gelandangan dan pengemis yang dijalankan dengan kerjasama wakil rakyat, ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri.